Berikut ini cara menggandakan aplikasi di HP Tecno. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini kalian masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah, lalu kalian klik di bagian fitur spesial. Nah, di sini kalian gulir lagi, kalian klik di bagian yang namanya aplikasi ganda ya. Nah, jadi di sini di HP Tecno memang tidak semua aplikasi bisa digandakan, hanya aplikasi-aplikasi yang mendukung saja ya. Nah, jadi setiap aplikasi yang sudah kita unduh atau kita download, maka dia akan muncul di sini bagi aplikasi yang mendukung. Nah, bagi aplikasi yang tidak muncul di sini, itu artinya aplikasi tersebut tidak mendukung atau tidak bisa kita gandakan ya. Nah, di sini kalian bisa coba aplikasi lain. Nah, ini dia, kalian bisa coba. Nah, di sini saya contohkan di aplikasi Facebook, kita aktifkan. Nah, sekarang sudah berhasil kita aktifkan ya teman-teman ya. Nah, coba kita keluar dari sini dan kita lihat untuk aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang pertama yang asli. Kemudian yang bawah ini aplikasi hasil duplikatnya ya. Nah, ini perbedaannya teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang asli, yang sampingnya ini yang duplikat. Jadi yang duplikat atau hasil ganda itu ada logo tertentu di aplikasinya ya. Di logo aplikasinya itu ada berwarna putih dan hitam ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara menggandakan aplikasi di HP Tecno. Silahkan dicoba aja.